nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ya entuh, ketiban tembok rubuh. Oh, kamu mah nap. Masa kamu ngarepin saya ketiban tembok rubuh? Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI jam 23.15. Mau apa kamu kesini? Walah, kamu, Ros. Mau kamu itu jangan judes begitu. Nanti Baskoro tahu loh, kamu itu sebenarnya bagaimana. Jun. Bas, keren kamu. Aduh, tapi maaf Jun. Sebaiknya sampean pulang saja. Saya ganggu ya. Malesin. Rayi. Ya Allah. Aduh, sampean iki. Ojo ganggu to, Jun. Oh, saya ganggu ya. Aduh, hebat kamu, Bas. Walah, Jun. Rayi Erosnya masuk iki. Kamu enggak usah khawatir. Saya tahu kok kalau nenek-nenek tua itu sudah mau membuka hatinya buat kamu. Begitu? Iya, kamu nggak sadar juga sih. Tapi maaf, sebaiknya sampean pulang saja ya. Nanti Raya Orosnya nggak mau terima saya lagi. Ya nggak mungkin, Bas. Nenek-nenek tua itu pasti akan menerima kamu. Apa dia mau nangis gerung-gerung karena kamu pergi lagi? Sampean pulang dulu, ya? Iya. Semangat ya, Bas. Jangan sampai lepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Rayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Debas. Maaf, Raya Erosnya mana ya? Kata Cik Eros, kamu pergi aja. Terus aja lu ah. Ya saya mau tahu, Sab. Gua pengen sandingannya di sini. Suha tahu? Astagfirullahaladzim, ngapa Suha lagi sih? Hei! Lu masih pada nawain gua aja ya? Hah? Lu juga PI? Maaf, Babe Bos. Udah, pada diem. Med. Sab, kalau saran saya ya, kamu kasih tahu dulu Suha. Dia setuju apa tidak? Assalamualaikum. Jangan baper begitu. Waalaikumsalam. Bodoh. Sab. Weh, jangan baper, Sab lah. Sab. Wow, sebegitu aja. Loh, Sab. Wow, baper lah. Ustaz. Tadi benar Sabni melamar Tina? Tadi saya di luar, Pak Ustaz. Babe Bos yang masuk. Oh, iya. Atau kamu tahu, sebenarnya ruko itu punya siapa? Rukonya Babe Bos, Pak Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini segara-gara Aceng. Terus Dadang datang, ya makin jadi itu. Udah. Mamanya pelan-pelan aja. Nanti kalau Dul bangun yang ada malah. Itu kamu teriak-teriak ya. Dul lagi ngomong. Iya maksudnya Dul lah. A. A
sebenarnya udah gak mau inget-inget lagi kejadian itu, Neng. Tapi kepikiran. Ya, ya udah, gak usah diinget-inget lagi. Itu dia. Keinget lagi, keinget lagi. Semakin gak dipikirin, semakin keinget. Ya, Teh, kepikiran apa? Ya, kalau Ido datang terus dia mau bantuin A lagi gimana? Ya, ya memangnya kenapa kalau dibantuin? Nanti kan Ido jadi teringat lagi, Neng. Itu kan trauma sekali buat dia. Dia kerja bareng A terus ketiban tembok gitu, Neng. Allah, kebal. Ya, berarti kalau Kang Ido yang mau bantuin, A larang aja. Ya, ini Ido, Neng. Ido itu gak dimintain tolong, gak disuruh, ya bantuin aja udah. Nolong aja udah begitu. Iya, Kang Idoi kan. Apa A gak usah buka usaha aja ya? Jangan. Tetap harus buka usaha. Tapi Idoi bagaimana, Neng? Ya, kasihan Idoi. Dia itu kan trauma sekali. Itu lama loh dia bisa. Iya, sayang. Papa mikir apa? Papa. Papa mikir apa ya, sayang? Papa gak mikir apa-apa. Jennifer ke belakang dulu ya, Pa. Oh, iya, sayang. Coba mama liatin. Iya, Ma. Tunggu bentar. Tapi ini sayangnya. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang Idoi. Bang Idoi kenapa sakit? Saya? Oh, itu palanya pusing. Oh, enggak. Tenang. Entuh Bang Idoi gini-gini. Oh, saya tuh juga bingung ini, Nap. Hah? Bingung apa, Bang Idoi? Tadi kan saya bantuin Akum di rumah Akum. Terus waktu saya gergaji kayu, kepala saya itu tiba-tiba sakit atuh Nap. Seperti ketiban tembok rubuh. Innalillahi. Ih, Bang Idoi, jangan sampai dong, Bang Idoi. Jangan apa? Ih, jangan sampai ketiban tembok rubuh. Saya enggak ketiban tembok rubuh. Tapi kayaknya kenapa saya ngerasain seperti itu ya, Nap? Ya udah Bang Idoi. Bang Idoi kagak usah mikirin entu ya. Mikirin apa? Ya entu, ketiban tembok rubuh. Oh, kamu mah, Nap. Nap. Hah? Masa kamu ngarepin saya ketiban tembok rubuh? Ih, Bang Idoi, maksud ayah bukan begitu, Bang Idoi. Oh, saya pikir kamu teh ngarepin saya begitu. Iya, kagak dong. Terima kasih ya, Nap. Iya, Bang Idoi, sama-sama. Bang Idoi mau kopi? Mau, atuh, Nap. Ya udah, ayah bikinin ya. Iya, Nap. Itu cuma gara-gara itu. Nggak jadi buka usaha. Idoi, Nek. Iya, Esi tahu Kang Idoi. Tapi sekarang Ate kan punya keluarga. A juga harus cari nafkah. Esi Ate kan udah gak mungkin kalau buat berangkat lagi, A. Esi udah punya Dul. Maksud Esi, Abdullah. Ya, usia Esi juga
udah bukan umur lagi buat berangkat. Esi tahu. Itu kalau aja AA dulu gak ngajak Idoi untuk nenekin AA, mungkin kejadian ketiban tembok itu gak akan terjadi ya, Neng. Ini salah AA ini. Udah, udah gak usah seselin yang waktu yang udah lewat. Iya. Esi tahu AA sayang banget sama Kang Idoi. Esi juga tahu dari kecil AA selalu melindungin Kang Idoi. Sekarang Ate kan udah punya keluarga. Ate juga udah gak muda lagi. Ate juga tuh sekarang udah jadi kakek. Abah. Iya, Abah. Bismillah. Usaha kita terus. Alhamdulillah. Kasih, A.